Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Balik lagi dengan gua Inga dan Kibo sebagai kameramen ekstrim motorsport di YouTube ekstrim motorsport tentunya. Nah, di depan gua ini sekarang ada nih RX King ya teman-teman ya. Ini warnanya kuning dan udah modification juga, udah banyak banget ini part-part yang udah terpasang juga di RX King-nya. Kayak pengereman pun sendiri masih pakai Nissin. Nah, udah beserta baut-baut titanium berwarna hijau. Untuk mas rem menggunakan mas rem 15 RCS Kosakorta Brembo, dan master kopling menggunakan master kopling WR3 teman-teman ya. Pastinya ringan, hand grip Domino. Terus gear-gearnya juga udah pakai WR3. Pokoknya ini kayaknya udah full head on nih teman-teman ya. Nah, di sini gua mau ngasih tahu ke teman-teman, kita nggak cuman menjual aksesoris baut-baut ataupun pengereman, kita juga sekarang udah menjual knalpot Tostec nih. Ini sekitar hampir 6 jutaan lah. Mungkin kalau teman-teman mau beli knalpot ini di Tokopedia kami udah ada ya. Di pokoknya di marketplace kita udah ada. Screenshot doang ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan aja sama headernya gitu. Nah, di sini gua mau ngasih tahu ke teman-teman untuk suara knalpot Tostec-nya di RX King. Kemarin Kibo udah bikin suara knalpotnya di Ninja SS. Coba kita dengarkan di RX King. Kalau untuk kemarin yang di Ninja SS suaranya kering, apakah di RX King juga kering? Nah, kita pastiin nih. Kita lihat, kita dengarkan ya teman-teman ya. Langsung kita cek sound. Nah guys, begitulah untuk suara knalpot Tostec-nya di RX King ini, di Yamaha RX King ya teman-teman ya. Wah, mantep banget pokoknya, suaranya kering banget. Ternyata nggak hanya di Ninja SS, ternyata di RX King pun dia juga karakternya itu emang bener-bener kering dan nggak terlalu berisik. Jadi gimana buat teman-teman yang menurut teman-teman ya untuk knalpot Tostec-nya ini, coba komen di kolom komentar. Terus buat teman-teman juga kalau mau request Mimin membuat video apa lagi, entah itu tutorial ataupun knalpot apa lagi bang, knalpot ini bang yang mau di check sound, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan juga mungkin nyuruh spill-spill harga ataupun apa, mungkin next kita bakal bikin videonya untuk spill-spill harganya gitu ya teman-teman, beserta link-link yang kayak link Tokopedia nih, kayak tabung minyak rem, nanti kita mungkin bisa kasih di link deskripsi, kita kasih unjuk. Nah, ini untuk harga tabung minyak remnya. Nah, gitu ya. Mungkin nanti di deskripsi kita taruh juga ya, kita cantumkan untuk link Tokopedia maupun Shopee-nya untuk knalpot Tostec-nya. Oke. Mungkin sekian dari video gua Inga dan Kibo sebagai kamera ekstrim motorsport. Undur pamit, mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching and see you to the next video. Dadah.